Nama akak Rahma binti Bakar, tinggal di Matamberangan, Sungai Petani, Kedah. Akak mengetahui bidang jahit dan apple ni melalui kawan. Lepas itu, kak pun ada pergilah kat pameran-pameran apple. Di pameran tu, kak tengok orang buat macam demo lah. Jadi kak tengok dia punya jahitan cantik, kemas. Jadi kak pun berminat lah. Jadi kak beli mesin apple ni. Lepas itu, bila permintaan banyak dan akak tak sempat nak buat lagi, jadi akak beli lagi mesin satu lagi. Mula-mula akak membuat bunga baju. Lepas itu tudung-tudung, itu kain sembahyang, itu seperah-seperah semua yang alas-alas meja tu. Lepas itu permintaan makin banyak lagi, akak terpaksa cari seorang pekerja kerana tak mampu buat sendiri. Di samping suami membantu, akak memilih bidang jahit profesional ini kerana dia menggunakan rumah sendiri, tidak perlu keluar daripada rumah. Sambil kerja-kerja rumah pun kita boleh jahit, dan kebaikannya kita senang. Semua apa-apa semua urusan dalam rumah sendiri. Dan sambil-sambil kita buat pun, pelanggan datang pun ke rumah sendiri. Kita sentiasa berurusan di dalam rumah sendiri. Senang saja. Selain daripada itu, kita tidak perlu menyewa kedai dan tidak menggunakan modal yang banyak. Kak memulakan jahit ini daripada pukul 9 pagi dan sehingga pukul 12 tengah hari tak berhenti. Dan masak, makan, solat semua 2:30 tak mula sehinggalah pukul 6 petang. Kak memulakan perniagaan ini sudah 2 tahun. Buat pun di rumah sendiri senang, tidak perlu keluar rumah, dan di samping itu juga dia boleh menambah pendapatan keluarga. Nama saya Jamilah binti Harun. Saya berasal dari Pematang Berangas, Sungai Tani, Kedah. Memang saya tertarik hati dengan jahitan kain telekungnya. Di muka depan tu memang cantik dan kemas. Sedangkan jahitannya kemas dari compare daripada yang saya pernah beli. Memang saya menempah daripadanya. Kemudian saya menghantarkan kain itu kepada kawan-kawan saya yang berminat untuk jenis kain telekunglah. Saya amat berpuas hati dengan tempahan saya yang dibuat oleh Kak Rahma, kerana sulaman dia memang cantik, kemas dan teliti. Nama saya Hashim bin Arifin dan suami kepada Rahmah binti Bakar. Pada saya, home-based business ini ada amat baiklah, kerana semua kerja-kerja dijalankan di rumah. Jadi ini dapat mengeratkan lagi kekeluargaan dan tidak ada masalah untuk menyediakan apa-apa kemudahan asas dalam perniagaan ini. Sebagai seorang suami, saya menyokong penuhlah kerja-kerja yang dijalankan oleh si saya ni. Kerana ia kerja-kerja tu dijalankan di dalam rumah, dan secara tak langsung keluarga kami pun terlibat bersama. Saya sendiri kadang-kadang terpaksa menolong. Kerana selalu menolong, saya telah mula jatuh minatlah dengan kerja-kerja ni. Dan saya berasa gembira dan berminat amat sangatlah. Jadi sampai sekarang saya ingat saya dah mahirlah membuat kerja-kerja menyulam berkomputer ni. Pada masa ni kami punya 2 mesin. Jadi masing-masing menjalankan kerjanya dengan menggunakan mesin basingan lah. Jadi kadang-kadang ada juga ada masalah, kami selalu bincang untuk mengatasi masalah tu. Jadi nampaknya sekarang ni kami dapat kerjasama lah. Jadi kerana selalu bekerjasama dan berbincang, jadi nampaknya hubungan kami pun tambah baik. Dengan perniagaan ini, akak berasa happy. Rupa duduk di rumah berdua dengan suami saja, tapi dengan adanya bidang jahit ini, akak menjahit. Jadi tidak berasa bosan kerana anak-anak semua sudah besar-besar, duduk jauh. Pada kawan-kawan yang telah bersara, sungguh pun telah bersara, dia tidak semestinya duduk buang masa saja. Dia boleh juga menceburi bidang jahit ini. Contohnya seperti macam yang akak buat ni, sambil itu untuk menambah pendapatan. Selain daripada itu, pelanggan-pelanggan kita akan menjadi kawan kita dan kita ramai kawan. Kawan-kawan biasanya yang datang tu, dia tengok-tengok jahitan kak dan dia pun membuat tempahan. Terutama sekali ini nak raya kan. Tempahan memang banyak.
Jadi suami kak pun membantu, kak buat kerja dengan dia pun seronok. Tak sunyi duduk di rumah.